Halo fans Resa di mana saja berada, semoga fans selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Semakin hari Resa sudah semakin mantap berada di dunia entertainment. Tidak terasa Resa sudah tinggal di Jakarta selama 3 bulan lamanya. Dan selama dia tinggal di sana, dia sudah berhasil merilis 2 single dan mengcover beberapa lagu. Single pertama Resa Beban Cinta 2 sudah ditonton jutaan kali di YouTube Melly Goeslaw TV. Sedangkan single keduanya yang berjudul Jodoh, baru saja dirilis di berbagai platform musik. Di single kedua ini Resa berhasil membawakan lagu slow rock bersama Azando da Fema. Dan ini juga menjadi lagu slow rock pertama buat Azando. Pasalnya Azando adalah seorang pelantun lagu-lagu bertema religi. Walau begitu, Azando sudah mampu mengimbangi suara Resa yang tinggi dan melengking. Di lagu ini, suara Resa terdengar mirip suara almarhumah Nike Ardila, dan suara Azando terdengar mirip suara Irwansyah, pelantun lagu Beban Cinta pertama. Azando memiliki kesan yang sangat luar biasa bisa berduet dengan sosok Resa yang memiliki suara vokal mirip sang legenda rock Indonesia, yakni almarhumah Nike Ardila. Di bawah bimbingan Melly Goeslaw, Resa sudah memantapkan dirinya untuk menjadi bagian dari artis dan musisi Indonesia. Selain bernyanyi, Resa juga sudah menjadi bintang iklan untuk beberapa produk fashion tahun 90-an, serta fashion busana muslim di Instagram pribadinya. Selain karena Resa adalah seorang penyanyi rock, ini juga karena dia sudah memiliki banyak followers. Tidak hanya di Instagram, Resa juga sudah memiliki banyak subscriber di YouTube pribadinya Resa 1310 Official. Tentu ini menjadi peluang Resa untuk mempromosikan barang-barang endorse. Kita doakan semoga Resa makin sukses ke depannya. Salam Lehoy.